Pendiri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sabam Sirait meminta Megawati Soekarnoputri untuk mendeklarasikan Jokowi sebagai calon presiden sebelum pemilu legislatif berlangsung. Hal ini untuk mendongkrak perolehan jumlah suara dalam pemilu legislatif. Selain itu, Jokowi bisa memiliki waktu yang cukup lama untuk mempromosikan dirinya. Politikus senior ini yakin Megawati legowo merestui Jokowi bertarung di kancah pemilu presiden meski bukan Tra Soekarno. Sabah menyadari tak semua mendukung Jokowi maju sebagai presiden, sebab Jokowi belum menunjukkan kemampuannya memimpin ibu kota. Begitupun dengan anggapan Jokowi sebagai sosok yang aji mumpung. Menurutnya, semua itu merupakan konsekuensi pencapresan Jokowi. Wah, lebih baik. Saya mengusulkan jauh-jauh, itu 2 bulan lalu saya usulkan. Saya mengusulkan 2 bulan lalu supaya sebelum pilek. Ya. Karena saya katakan gunanya supaya ada kesempatan buat kita untuk mempromosikan si Jokowi.